日の丸でここにあった。勉強の時間ですか。申し訳ない。失礼します。Minasan, konnichiwa. Kembali lagi bersama saya dalam channel Nihongo Krasu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung saya untuk subscribe dan like channel ini. Dan beberapa komentar positif yang sangat membangun saya untuk mengembangkan channel ini dan berbagi informasi atau pembelajaran tentang bahasa Jepang. Jadi buat kalian yang ingin ikut belajar bahasa Jepang bersama Nihongo Krasu, kalian bisa ikuti channel ini dengan subscribe dan like. Jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya untuk mengikuti atau memberitahukan ada pembelajaran pembahasan baru dalam konten ini. Pada video sebelumnya, saya telah membahas tentang pengetahuan dasar belajar bahasa Jepang dan cara penulisan hiragana. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya bisa ya di deskripsi atas. Soreja, hajimemashou. Yoroshiku tanomu ze. Yaru na, S. Oke, teman-teman, kita mulai saja pelajarannya. Di sini saya akan membahas mengenai perubahan pada huruf hiragana. Sebenarnya pada perubahan huruf hiragana itu ada bermacam-macam. Seperti double huruf A jadi obasan. Itu dipanjangkan untuk pelafalan bunyi vokalnya. Tapi untuk kali ini, yang paling dasar kita bahas tentang tenteng. Tenteng itu adalah tanda baca pada huruf hiragana yang dapat merubah bunyi huruf tersebut. Saya sudah tuliskan contohnya di sini. Huruf hiragana dasar yang bisa diberi tenteng adalah ka, sa, ta, dan ha. Ka ya, bra, kaki ku keko. Sa, sasi, suseso. Ta, taci, suseso. Ha, ha, hi, fu, he, ho. Ya, di sini saya memberikan contoh dari beberapa hiragana yang bisa diberikan tenteng. Untuk huruf dasar ka, jika diberikan tenteng, jadinya ge. Dan sa, jika diberi tenteng pada pojok kanan atas dari huruf tersebut, jadinya se. Dan ta, diberi tenteng, jadinya de. Ha, diberi tenteng jadinya be. Jadi tidak semua huruf hiragana jika diberi tenteng ada perubahannya. Hanya huruf-huruf ini saja yang jika diberi tenteng bisa merubah bunyi vokal huruf tersebut. Dan di sebelah kanan saya sudah ditambahkan contoh kata dari perubahan vokal ini. Karena ada pertanyaan dari murid, bagaimana jika saya akan menuliskan arigato atau terima kasih dan gomenasai atau mohon maaf. Di sini saya kasih contoh kata arigato. Nah, ini kayaknya K-nya diberi tenteng jadi ada perubahan pada pelafalan vokalnya. Jadi arigato, terima kasih. Dan di sini juga saya contohkan dari huruf ta yang diberi tenteng jadinya da, yaitu daki simeru, artinya berikut cara penulisan tenteng pada huruf hiragana. Thank you.
perubahan huruf hiragana selanjutnya adalah maru atau tanda kecil di atas huruf hiragana, yaitu tanda baca pada huruf hiragana yang berbentuk lingkaran kecil. Contoh, ha diberi tanda lingkaran kecil di atas huruf menjadi pa, dan hi diberi lingkaran kecil di atas atau maru jadi pi, fu jadinya pu, he jadinya pe, ho jadinya po. Dan perlu kalian ketahui, untuk tanda maru ini hanya bisa diaplikasikan atau diterapkan pada huruf ha, hi, hu, he, ho saja, tidak pada huruf hiragana yang lain. Berikut cara penulisan tanda maru pada huruf hiragana H. Selanjutnya, perubahan pada huruf hiragana yang perlu kalian ketahui adalah huruf kecil ya, yu, dan yo. Untuk huruf kecil ini bisa diaplikasikan atau bisa diikuti dengan hanya huruf-huruf tertentu seperti ki, gi, si, ji, ci, ni, hi, di, ti, mi, dan ri. Dan masing-masing huruf tersebut itu dilafalkan dengan sebuah mora. Di sini saya kasih contoh dari ki. Ki dikasih ya kecil, jadinya kia. Dan ki dikasih yu kecil di bawah, jadi kyu. Lalu ki dikasih yo kecil di bawah huruf, jadi kyo. Berikut saya kasih contoh sebuah kata dari perubahan huruf hiragana ini. Hi dikasih ya, jadinya ya, tambah ku, ya ku, artinya 100. Dan ji dikasih yo kecil, jadinya ju. Lalu gi dikasih yo kecil, jadinya gyo, karena ini huruf panjang, jadi ditambahkan u. Ju gyo, artinya pelajaran. Dan dari satu lagi, ki dikasih ya kecil, tambah ku, jadinya kiaku, artinya tamu. Berikut saya kasih contoh perubahan dari huruf hiragana tersebut. Berikut contoh cara penulisan huruf kecil ya, yu, yo pada huruf hiragana.
perubahan pada huruf hiragana yang terakhir yang perlu kalian ketahui adalah huruf kecil su adalah huruf kecil yang diucapkan dengan sebuah mora dan diikuti dengan baris ka. Ka baris ka berarti kaki kukeko. Untuk sa berarti sasi suseso, ta taci tu teto, dan pa papipu pepo. Jika kata-kata bahasa yang akan kalian ucapkan itu termasuk bahasa asing, ditulis juga su. Ini adalah huruf katakana yang diikuti dengan baris rombongannya za sisu seso dan da ditu teto. Untuk huruf katakana kita akan pelajari di segmen selanjutnya. Berikut saya kasih contoh dari penggunaan huruf kecil su ini. Pertama, fu dikasih tenteng jadinya bu, dan yang paling mudah diingat ini di sini nih. Ditambah su kecil di belakang ka, jadinya buka. Jadi ka-nya itu jadi double. Jadi buka itu artinya harga barang, harga suatu barang tersebut. Dan kemudian za, sa dikasih tenteng jadinya za. Lalu kasih su kecil di belakang si, jadinya zasi. S-nya jadi double. Ini sangat mudah diingat. Dan berikut adalah dari bahasa asing. Jadi T dikasih su kecil, jadi ditambah tambahkan Z, jadinya pizza. Artinya ya pizza, karena itu bahasa asing, jadi harus dituliskan dalam huruf katakana. Lalu O tambah su kecil di belak di depan pu, jadinya kopu. Artinya gelas. Itu yang perlu kalian ingat, su kecil di belakang suatu huruf itu double dibaca atau baca dengan ucapan mora. Baik, cukup untuk pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya mengenai huruf katakana pada bahasa Jepang. Kita cukupkan saja untuk pertemuan kali ini. Kita baca bareng-bareng ya, karena di sini saya mencoba menuliskan huruf hiragana yang sudah ada perubahan pelafalannya. Arigato gozaimashita. Ja matane. Artinya terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Kita lafalkan bareng-bareng. Arigato gozaimashita. Ja matane.